بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مسلمين والمسلمات para penonton sekalian, kita meneruskan perbincangan kita dalam buku Al-Yawmun Nabawi, hari-hari dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam siri yang ke-10 Umsiyatir Rasul, iaitu lah tengah hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila matahari sudah berada di tengah langit, masuknya waktu zuhur, maka Bilal akan melaungkan azan untuk solat zuhur. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedar daripada tidur qailulahnya. Kalaulah baginda masih lagi tidur. Dan dia akan jawab azan sebagaimana yang diarahkan. Apabila dengar azan, hendaklah kamu jawab sebagaimana muazzin kata. Nabi kita akan berwuduk kalau perlu untuk berwuduk. Kemudian dia salat di rumahnya, salat sunat qabliyah 4 rakaat. Inilah yang menjadi sunnah sepatutnya, salat sunat qabliyah sebelum zuhur 4 rakaat. Sebagaimana dalam hadis Ummu Habibah yang Nabi kita offer 12 rakaat sunat muakkad itu. Nabi kita berkata innaha sa'atun tuftahu fiha abwaabus sama'. Di saat ini waktu dibuka pintu langit. Dan aku suka supaya amalan aku itu diangkat dalam keadaan aku sedang melakukan amal saleh. Kemudian baginda menunggu solat di rumahnya. Ada kalanya duduk dekat cucunya Hasan ataupun Husain ataupun Umamah binti Zainab. Maka Nabi kita bermain-main dengan cucunya sehinggalah Bilal melaungkan azan untuk solat, maka Nabi kita keluar. Ketika nak keluar rumah, ada kalanya Nabi kita cium salah seorang daripada isterinya. Apabila keluar, maka Bilal terus melaungkan iqamat dan sahabat-sahabat yang lain buat saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya Nabi kita keluar daripada rumah sedang membawa mendukung ataupun menggalas Al-Hasan atau Husain radhiyallahu anhuma ataupun bawa Umamah cucunya di atas tengkuknya. Dan ada kalanya Nabi kita letak cucu tadi di tepinya dan Nabi kita solat. Inilah yang kita masyarakat Melayu kena belajar fiqh tentang kanak-kanak ketika solat. Kerana masyarakat kita ni terlalu sensitif sangat. Ada budak-budak yang dah besar, dah memayis, dah masuk sekolah pun dihalaunya keluar daripada masjid, ada sebahagiannya. Ada ketikanya Nabi kita keluar satu kali, dia bawa Al-Hasan ataupun Husain. Maka Nabi kita bawa dan dia letak cucunya itu. Sedang Nabi kita solat, tiba-tiba Nabi kita sujud lama sekali. Seorang sahabat namanya Syaddad Ibn Al-Had mengangkat kepala nak tengok kenapa Nabi sujud lama ni, ada masalah apa. Tiba-tiba dia tengok kanak-kanak tadi, cucu Nabi berada di atas belakang Nabi sedang Nabi sujud. Bila Nabi kita selesai daripada solat, Nabi kita bersabda ayyuhanna, berkatalah manusia, orang-orang ramai, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah innaka sajadta sajnatan, Rasulullah tadi sujud lama sekali sehingga kami menyangka telah berlaku suatu peristiwa yang tak baik. Ataupun Nabi sedang menerima wahyu pada ketika itu. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu zalika lam yakun, semua itu tak berlaku. Tak ada wahyu dan tidak juga ada masalah lain. Tapi ibni irtahalani, cucu aku ni buat kenderaan aku, duduk atas belakang aku. Atas belakang tu. Maka aku tak suka nak cepat-cepat, aku biar dulu dia bermain sekejap barulah aku bangun. Allahu Akbar. Ada kalanya Nabi kita salat, cucu dia duduk atas bahu dia. Bila rokok, Nabi kita letak. Bila dia bangun, dia angkat semula. Sebagaimana Nabi lakukan peristiwa sebut dengan ketika mendukung cucunya Umamah binti Zainab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat zuhur pada awal waktu. Nah, baginda membaca 2 rakaat yang pertama, setiap rakaat lebih kurang 30 ayat. Memanjangkan rakaat yang pertama dan pendek sikit rakaat yang kedua.
dan dia baca pada rakaat yang ketiga, yang keempat, setengah daripada yang terawal itu. Ada kalanya Nabi kita memanjangkan bacaan solat dia, berdiri lama sehingga orang pergi ke Baqi'. Baqi' ni perkuburan Madinah dekat sekitar tu sekarang. Menyelesaikan hajatnya, kemudian dia balik semula dan ambil wuduk, sempat lagi dia solat rakaat yang pertama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mesirkan perlahankan bacaannya. Bacaan waktu solat siang, orang tahu Nabi kita baca dengan ittirab lahyatihi. Maknanya janggut dia bergerak. Itu yang kita tahu dia tu. Dia tu sedang solat, sedang membaca. Ada kalanya sahabat mendengar satu ayat ataupun dua ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila selesai daripada solat, Nabi kita akan berpaling kepada sahabat di belakang. Nah, ini imam-imam kena ambil perhatian. Lepas solat kita berpaling ke belakang, ke makmum, jangan duduk tengok ke kiblat lagi. Apabila berlakunya sesuatu isu yang perlu disegerakan, perlu disampaikan, maka Nabi kita akan menyampaikan khutbah selepas solat Zuhur. Karena waktu itu waktu orang sahabat-sahabat berkumpul di masjid. Karena mereka baru saja bangun daripada qailulahnya, maka perhimpunannya ramai. Dan orang baru lepas rehat, nak dengar ceramah pun semangat. Salah satu daripada khutbah yang disampaikan pada waktu itu, iaitulah khutbah ketika datangnya rombongan mudariyin, rombongan daripada kabilah Mudar. Nabi tengok mereka ni sangat sedih, laparnya, dengan baju lusuhnya, dengan kurusnya. Maka Nabi kita naik mimbar, berkhutbah selepas solat Zuhur. Nabi kita memuji Allah Ta'ala, kemudian bersabda, amma ba'du fa inna Allah anzala fi kitabihi. Allah Ta'ala telah menurunkan ayat dalam kitabnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai ke akhir ayat suratul Nisa ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, suratul Hasyri ayat 18. Maka bila Nabi kita galakkan supaya mereka sedekah, tasaddaqa rajulun min dinari, ada laki-laki bagi dinar, duit masa tu, ada yang bagi dirham, ada yang campak baju, ada yang bawa gandum makanan, ada yang bawa tamar dan sebagainya. Maka Nabi kita terus memberi galakan, tasaddaqu walau bi syiqqi tamratin, adalah kamu bersedekah walaupun sebelah biji tamar. Fahasanna ala sadaqah, maka Nabi kita menggalakkan sedekah. Jadi panjanglah cerita ni sehinggalah terkumpul makanan yang begitu banyak dan Nabi kita bahagikan kepada rombongan yang tersebut. Salah satu daripada cerita lagi, Nabi kita berkhutbah selepas solat Zuhur ketika datangnya Ibnu Al-Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hantar dia pergi menjadi pegawai zakat untuk pungut zakat. Tiba-tiba bila dia mari ke Madinah, dia kata, ini zakat untuk negara, ini dalam guni ini orang bagi dengan saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus naik mimbar, Nabi kita berkhutbah, amma ba'du fa inni astamilu rajula minkum ala alal amali. Aku dah lantik seorang daripada kamu menjadi pegawaiku. Boleh dia kata, ini hak kerajaan, ini hak saya. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi? Kenapa dia tak duduk tunggu di rumah mak ayah dia? Tunggu orang bagi hadiah. Maka Nabi kita terus bersumpah, la ya'khuzu ahadun minkum shay'an bighairi haqqi illa laqiya Allah yahmilu yawmal qiyamah. Tidak ada seorang pun yang mengambil apa-apa yang tidak halal baginya, bukan tidak ambil harta ini dengan hak, maka dia akan memikulnya pada hari kiamat. Ada orang yang bawa ambil unta, maka unta itu akan duduk. Ambil lembu, duduk berteboh. Ambil kambing, duduk apa ni, bertebek. Kemudian Nabi kita mengangkat tangannya sampai nampak putih ketiaknya. Nabi kita berdoa, Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu. Suatu kali Nabi kita solat Zuhur. Bila Nabi kita bagi salam, terus Nabi kita naik mimbar dan Nabi kita berkhutbah, menyampaikan khutbah tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Dan Nabi kita bersabda beberapa, Nabi menyebutkan sebelum daripada berlakunya kiamat akan berlaku beberapa tanda-tanda yang besar. Kemudian Nabi kata, siapa dia suka nak tanya aku pada hari ini, silakan tanya. Fawallahi, siapa dia tanya waktu aku duduk atas mimbar ni sebelum aku turun, aku akan jawab semuanya.
Maka sahabat-sahabat Aramaya yang menangis. Maka Nabi kita terus bertanya, saluni saluni, tanya-tanya. Bangun seorang sahabat bernama Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Dia tanya, ya Rasulullah, man abi? Siapa kat bapak saya Rasulullah? Kerana dia ni bila dia berkelahi dengan orang, orang akan pertikaikan ayah dia. Maka Nabi kata, Abu ka Huzafah. Ayahmu Huzafah lah. Nah, jadi dia nama Abdullah. Maka bila Nabi tanya, banyak sangat buka peluang suruh bertanya-bertanya, Sayyidina Umar kesian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terus mengeluarkan ucapan radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin rasula. Maka ketika itu Nabi kita diam ketika Umar bercakap. Maka Nabi kita terus lagi memberi ucapan. Nabi kita bersumpah, laqad uridat aliyal jannatu wan nar anifan. Sejak tadi aku telah ditayangkan syurga dengan neraka di dinding ini. Aku tidak tengok hari ini sebagai banyaknya kebajikan dan kejahatan. Walau ta'lamuna ma'alam, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, nescaya kamu akan menangis banyak, suka ketawa sedikit, menangisnya banyak. Maka bila sahabat-sahabat dengar cerita ini, ramailah sahabat-sahabat yang menangis sampai tutup muka kepala mereka dengan kain, mereka menangis. Dan banyak lagi lah khutbah-khutbah lain. Apabila sampainya waktu, ada beberapa isu yang besar, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada waktu itu. Selepas berkhutbah, Nabi kita balik ke rumahnya dan dia akan salat sunat ba'diyah zuhur di rumahnya. Biasanya begitulah keadaan, Nabi kita suka salat sunat di rumah. Selepas salat, kemudian Nabi kita keluar semula ke masjid dan dia akan duduk dengan sahabat-sahabatnya sampai ke asar. Sebagaimana Nabi kita duduk melayani tetamu wafdu Abdul Qais daripada solat zuhur sampai ke asar. Ada kalanya Nabi kita pergi pada waktu ini selepas zuhur untuk menyelesaikan keperluan orang-orang Islam. Satu kali sampai maklumat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli Quba Bani Amr bin Auf sedang berlaku di antara mereka perbalahan sampai lontar-lontar dengan batu. Maka bila selesai Nabi solat zuhur, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, izhabu bina, mari kita pergi ke Quba untuk mendamaikan mereka. Dan Nabi kita berpesan, kalaulah aku tak sempat balik, berpesan kepada Bilal, bila masuk waktu asar nanti, suruh Abu Bakar jadi imam. Maka Nabi kita berdamaikan keadaan itu begitu lama, sehinggalah masuk waktu asar, orang tunggu Nabi tak balik lagi. Bila mari saya nak Abu Bakar, bila beritahu Nabi berpesan supaya Abu Bakar jadi imam, maka you akan jadi imam. Tengah-tengah dari imam, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam balik. Nabi kita berjalan di antara saf sehingga dia masuk di celah saf, duduk situ. Orang ramai pun mula bertepuk tangan. Tepuk tangan. Nak beri isyarat kepada Abu Bakar, Nabi di belakang. Abu Bakar tak berpaling. Bila ramai sangat orang tepuk tangan, Abu Bakar berpaling tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Maka dia terus undur ke belakang. Nabi kita isyarat, teruskan. Tapi Abu Bakar tak irau, Abu Bakar undur ke belakang. Maka Nabi kita naik ke depan. Apabila selesai daripada solat, Nabi kita tegur sahabat. Nabi kata, malakum hina nabakum syai. Apalah kamu ni sahabat? Kalau ada berlaku apa-apa waktu solat, kenapa kamu tepuk tangan? Tepuk tangan ini untuk perempuan. Nah, jadi kita kena ingat, kalau salah orang perempuan tegur dengan tepuk tangan. Adapun laki-laki, dia kena kata subhanallah, subhanallah. Kemudian Nabi kita berpaling kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa kamu tak tuduhkan salah? Aku dah isyarat tadi. Jawab dia Abu Bakar, makana yang bagi libni Abi Quhafah an yusalliya bin nas. Tak layak ya Rasulullah, Ibnu Abi Quhafah ni nak jadi imam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di belakangnya. Itulah di antara cerita terakhirnya Nabi kita menyelesaikan masalah. Nabi kita pergi ke Aswaf di sebelah Baqi'. Ketika menyelesaikan harta pusaka anak-anak perempuan Sa'd bin Rabi' radhiyallahu anhu. Sa'd bin Rabi' mati syahid. Maka Nabi kita pergi bahagikan harta pusaka anak-anaknya. Inilah di antara orang perempuan yang pertama yang terawal menerima harta pusaka mengikut bagi kiraan faraid.
Nabi pergi waktu duha dan orang bawa makanan, roti, Nabi kita makan. Kemudian Nabi kita ambil wuduk solat zuhur. Lepas solat zuhur, Nabi kita duduk lagi membahagikan harta pusaka sampailah waktu solat, dan Nabi kita selesai daripadanya. Orang bawa pula makanan tadi, Nabi kita makan dan Nabi kita bangun solat, melakukan solat asar tanpa melakukan wuduk kali yang kedua. Demikianlah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada siang hari. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam waktu asar dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.